Oke, bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di Crazy Entertainment 99. So ini bosku ya, baru nongol. Soalnya baru enakan beberapa hari yang lalu, sempat sakit. Jadi baru bisa ya beraktivitas kayak biasanya. Kali ini aja. Uy, mengerikan. Ini pun masih agak-agak kurang fit lah, makanya kalau suaranya agak serak-serak kayak gimana gitu, ya mohon maaf bosku ya. Oke, untuk yang pertama yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu bosku, yang tombol merahnya, lalu aktifin loncengnya biar kalian dapat notifikasi tentang video atau konten hiburan terbaru dari kami. Oke? Nah, satu lagi bosku, kalau misalnya apa ada saran, bang reaction ini tentang ini, bisa tulis di kolom komentar bosku ya. Ayo dong beri masukan, istilahnya itu kalau ada masukan dari kalian kan kita tambah semangat kan, seperti itu. Artinya kan nanti di konten yang kita buat jadi ramai yang ditonton kan, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke? Okay? Hah? Kali ini kita akan berbeda, maksudnya itu akan membuat konten reaction tentang film bosku, tapi film Thailand sih. Nah, bagi kawan-kawan yang suka nonton film horor atau film-film yang seram gitu, kayak hantu gitu, lagi malam Jumat nih bosku, cocok nih bosku. Uy, mengerikan. Ini baru trailernya ya, baru trailernya. Sebenarnya udah pernah diputar sekitaran bulan Juli yang lalu, cuman bukan di Indonesia, di luar negeri. Nah, insya Allah akan diputar lagi di Indonesia di bulan Oktober. Bentar bosku ya. Judulnya si Inang. Si pernah tahu lah kan, pernah mendengar atau pernah menontonnya mungkin ya. Judulnya itu adalah Inang, film horor cerita seru di Indonesia. Film tersebut disutradarai oleh Fajar Nugros. Film ini pernah ditayangkan di Fantasi Internasional apa ini? Pusheon apa itu? Nggak tahu daerah mana ini. Pada tanggal 7 Juli 2002. Artinya film ini pernah diputar, tetapi bukan di Indonesia. Dan kali ini film ini akan diputar di bioskop Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2002. Jadi bagi kawan-kawan pecinta film horor atau film yang suka yang tegang-tegang, yang seru-seru gitu kan, cocok nih bosku. Bisa di apa istilahnya, pesan dari sekarang kan tiketnya kan, kalau ada. Film ini dibintangi oleh Nashila Mirdad, lalu Rukman Rosadi, Dimas Anggara, dan Lydia Kondu. Pemainnya aja sudah bintang-bintang terkenal nih bosku. Oh my god! Seperti apa keseruan film trailernya? Kita langsung aja ke videonya bosku ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nek bocah lahir kebu kasar, kudu diruat. Sing ololo kuwi mau dirampungi dimakuri. Kinepeno kaulo saking setelah kebluk makar lumpur. Awalnya aja udah ya serem bosku ya. Allah. Lo tahu apa yang gue rasain, apa yang gue alamin di sini, lo bakal ngerti. Gila ya lo, lo dapet anak dari cowok di FB, sekarang lo mau kasih orang tua asuh dari FB juga. Mantap nih kamu, seram nih. Kamu datang ke sini baik-baik, sekarang mau pergi juga baik-baik. Bintangnya ini bintang-bintang nomor satu sebenarnya di Indonesia. Eh.
Ih, serem bosku. Uy, mengerikan. Itu cocok tuh kalau untuk kawan-kawan bagi yang suka film-film horor. Pokoknya yang film tegang-tegang lah gitu kan. Kok saya sih ya kurang begitu suka sih. Kadang-kadang suka, cuman kadang-kadang enggak. Saya agak-agak penakut pun juga. Ya mungkin kali aja bisa jadi informasi atau paling enggak jadi hiburan lah untuk kawan-kawan Crazy Entertainment 99 dan untuk semua kawan-kawan yang mau bergabung lah ya. Semoga infonya bermanfaat. Sekian dulu. Kalau diceritain semua nanti bukan jadi seru filmnya ya. Jadi cukup sekian dulu. Oke bosku, sampai ketemu lagi. Semoga sehat selalu. Ingat jaga kesehatan bosku. Kesehatan itu mahal ya. Dan di doa dan saya juga pokoknya doakan selalu lah. Pokoknya lancar semuanya, usahanya, pokok semuanya yang diinginkan yang baik-baik semoga segera terwujud. Amin 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 ya alamin. Oke, apa lagi? Ya udahlah, cukup sekian sampai di sini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.